Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ma Ogel. Oke, di video kali ini Ma Ogel akan live atau berbagi bagaimana cara memverifikasi alamat Google AdSense. Kebetulan kemarin ada email dari Google Payment. Anda harus memverifikasi identitas Anda. Oke, sekarang kita verifikasi ya. Kita login dulu ke Google AdSense-nya dulu. Sebelumnya, kita harus mempersiapkan dulu foto KTP atau foto SIM atau juga paspor bisa ya. Dan alamat harus persis sama dengan di KTP. Oke, kita sekarang unggah ya. Kita langsung unggah. Mudah-mudahan langsung di ACC. Kita cari gambarnya dulu. Ini di galeri ya. Nah, ini dia. Lagi mengupload lur. Kita tunggu dulu ya sampai benar-benar beres. Nah, kita langsung kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung verifikasi identitas Anda, sedang berlangsung. Kebetulan di sini Mang Ogel sudah mempunyai saldo sekitar 149.500 perak. Ini hasil dari Google AdSense dari konten. Sebelumnya Mang Ogel sudah mempunyai ini blog dulu, pernah ngeblog, mantan blogger lah. Nah, sekarang dipakai untuk YouTube. Kebetulan Mang Ogel punya Google AdSense non hosted ya. Ini adalah Google AdSense Mang Ogel. Ini adalah CPC Indonesia. CPC dari YouTube ya. Kecil banget. 36 perak aja. Tapi lebih lengkapnya di sini ada pemberitahuan bahwa perhatikan bahwa AdSense akan segera berhenti menampilkan metrik YouTube. Tempat terbaik untuk melihat estimasi penghasilan Anda dan metrik monetisasi lainnya adalah di laporan pendapatan YouTube analitik. Nah, jadi di kreator studio YouTube ya melihat aslinya. Nah, ini adalah akun saya ya. Ini bekas AdSense non hosted Mang Ogel. Nah, konten penelusuran sama host konten, host YouTube ya. Betul. Oke. Blognya udah enggak ada. Udah domainnya udah meninggal. Meninggal. Kita harus ganti domain dulu. Meninggal. Alhamdulillah banget dulur-dulur Ma Ogel, ini baru ada email ya. Email dari Google Payment bahwa Google AdSense Anda verifikasi identitas berhasil. Kita buka ya. Kita buka ini emailnya ya. Alhamdulillah ya. Nah, Google AdSense verifikasi identitas berhasil. Langsung berhasil guys. Ada meureun setengah jam kita menunggu ya.
identitas telah diverifikasi. Silakan login ke Google Adsense Anda dan siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukannya. Sip. Oke. Kita let's go ke Google Adsense lagi. Mohon maaf di sini garandeng. Tinggal verifikasi alamat pembayaran. Alamat pembayaran. Kita langsung minta PIN kayaknya ini. Nah, betul kan? Betul tidak? Bagaimana Anda menu pembayaran? Tambahkan metode pembayaran. Oh, hahaha. Kita harus menyiapkan bank, guys. Langsung tidak ada pin-pinan kayaknya ini, oi. Kita masukkan metode pembayaran. Kebetulan Manggil belum punya rekening nih. Kita bikin dulu dah. Oke, nanti kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.